kita nih dari kelompok 6, yaitu kelompok pengolahan pangan yang kebetulan hari ini yang kita diberikan di sini yaitu cara pembuatan tepung pisang dan tepung dari ubi jalar. Yang ketiga, pembuatan mie dari jagung. Tarik di, terus. Dah. Ini mie jagung substitusi campuran. Ada yang jagung tok, ada yang campur tepung jagung 30%, tepung terigu 70%, campur dengan bahan-bahan yang lainnya. Setelah itu dimixer. Setelah dimixer nanti seperti ini. Ini kurang 400 gram. Ya, seperti inilah. Bulat-bulat, nanti digiling sini seperti ini nih. Ini hasil dari tepung jagung. Di pisang hasilnya jadi terigunya begini, tepungnya ini dari ubi jalar. Ini tepungnya seperti ini. Ini tadi. Ini dari jagung. Setelah dari sini selesai, nanti kita akan praktek cara pembuatan kue brownies yang dari hasil tepung pisang, ubi. Saya sangat berterima kasih karena kami yang datang ke sini tadinya kita belum tahu gimana cara proses pembuatan tepung pisang ini dan ini ubi jalar ini. Setelah sampai sini kami sangat bangga gitu dan senang mendapat pelajaran di IPB ini. Katanya